pemirsa. Baik lagi Dira, Bu Tan, bersama gue Windy, gue Andre, dan gue Liza. Dan selama sejam ke depan, seperti biasa, kita bertiga akan memberikan kalian semua perbincangan-perbincangan yang menginspirasi, memotivasi, dan hari ini, apa nih hari ini? Fashion, all about fashion. Oke. Okay. Gue banget. Tapi lu tuh hari ini nggak fashion lah. Lihat tuh sepatu, ih busuk. Belum dicuci, belum dicuci. Ya makanya kalau lagi itu kayaknya tuh lo bisa, harus beli sesuatu. Iya mendingan itu dibuang deh. Ganti. Diganti gitu. Mau beliin? Iya, enggak sih. Enggak mau beliin sih sebenarnya. Tapi gue cuma ngomong. Gue cuma kira kayaknya sekarang lagi in banget gak sih kayak sepatu-sepatu yang terbuat dari kulit kayak gitu. Iya kulit dan lo harus membeli produk lokal. Nah itu emang dia ada produk lokal tapi yang kulit. Premium wow. Premium quality. Belum iya. Dengar ya. Gue orangnya premium banget loh. Waduh, gue juga orangnya premium kayak bensin solar, Solar ya. Atau enggak gue yang baru masuk Pertalite. Oke. Okay. Nah, kita udah ngomongin soal lokal brand, sepatu dan yang premium. Kita langsung lihat aja video berikut ini. Biar lu gak penasaran, awas ya, bukan lokal brand. Oke, kita langsung lihat aja ya videonya. Yang kayak gitu yang harusnya dibeli. Gua percaya jadi itu lokal. Gua percaya itu lokal gara-gara tadi fotonya dia yang di highway gitu. Itu ya, tadi sebenarnya. Tapi itu keren loh. Iya. Itu keren. Awalnya gue nggak percaya kalau itu ternyata lokal brand. Karena dari kualitasnya gue nggak ngeliat langsung nih. Tapi gue udah ngeliat kayak wah ini foto-fotonya. Itu kan mungkin packaging dari promosi. Cuman bagus banget, gila gokil. Dan hari ini kita udah kita hari ini udah mengundang kreatif director dari BNV. Oke. Halo, ada Mas David. Halo. Boleh perkenalkan dulu ke pemirsa di rumah. Halo, nama saya David Hallim, kreatif director dari BNV. Oke, BNV. Tadi jadi nama brand yang tadi kita sangka itu brand luar negeri itu BNV. Oke. Lokal. Ini kita klarifikasi ini beneran brand lokal, Mas? Yes. Oke, 100% Indonesia. 100% Indonesia. Berarti hasil karya anak bangsa. Betul. Oke, langsung aja nih ditanya. Kenapa namanya BNV? BNV itu kalau slang words-nya dari Inggris itu BNV, membuat iri. Membuat people, orang lain itu iri. Untuk orang-orang yang punya BNV atau yang pakai BNV. Jadi itu biar orang yang nggak pakai BNV bakal envy gara-gara orang itu pakai BNV. Bener banget. Okay. Apa kepikirannya emang emang untuk dislangin BNV atau ada maksud tersembunyi nih? Ya, itu sih slang words-nya sebenarnya sih itu diambil dari alfabet dari tiga foundernya. Oh, foundernya ada tiga? Iya, yang pertama adalah Budi Sanjaya Armavi atau yang biasa disebut Awi Wang. Itu ambil B-nya, kemudian Hendra Kwok. N-nya? N-nya, yang ketiga adalah David Hallim. V-nya. BNV. Berarti memulai bisnis ini bertiga. Bertiga sebagai founder. Gimana Mas ceritanya bisa sampai
bisnis BNV ini sampai dimulai sekarang dimulainya bagaimana? Dulu awalnya kita bertiga itu memang teman kuliah. Kebetulan itu memang alumni dari BINUS juga. Iya, dulu. Jangan-jangan tugas kuliah, bukan. Dulu masih belum ada yang berhubungan dengan fashion. Dulu kita memang kuliahnya di IT. Tiga-tiganya jurusan IT? Tiga-tiganya yang satu saya IT, yang dua lagi sistem informasi. Tapi gak ada sama fashion, sama desain, gak ada ya? Gak ada. Jadi memang setelah itu teman kuliah, dulu roommate, ya kan. Setelah lulus kuliah, kita masing-masing kerja. Memang saya dari dulu hobinya sepatu, koleksi sepatu, ya kan, dari memang kuliah udah koleksi sepatu terus sampai magang di tempat kerja sepatu. Emang part-time. suka sepatu ya. Hobi. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Itu 2005-an. Oh, 2005. Iya. Nah, berarti ke bisnisnya ini kan dengar-dengar tahun 2011. 2010 ya? Kita memang startingnya 2010. Itu 2010 kita lakukan yang namanya research and development. Untuk bagian market, untuk bagian produk, kemudian untuk dari sistem bisnisnya mau seperti apa. Itu tiga-tiganya kita lakukan dan dibagi tugasnya. Ada tugas masing-masing. Jadi gitu seperti ya. Awi Wang, tugasnya itu adalah research market. Dan salesnya seperti apa, membangun koneksi, jaringan. Yang kedua, untuk Hendra Kok, untuk di internal. Bisnis modelnya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Kemudian tiga, saya di product research dan development. Karena yang paling suka sepatu. Iya. Dan mungkin bagian kreatifnya juga ya? Untuk bagian kreatif. Nah, untuk Mas Davi sendiri sekarang lagi sibuknya apa nih? Apa ini menjadi fokus yang utama? Fokus utama atau ada secondary job ini? Untuk sekarang ini kita, saya dan Awi Wang memang 100% di BNV. Kalau untuk Hendra sekarang memang lebih fokus ke bisnis keluarga. Karena memang harus nerusin usaha keluarga. Jadi di take over sama tim yang lain. Berarti di tahun 2010 itu udah posisinya udah lulus. Sudah lulus. Bagaimana cara mendapatkan modal di saat itu? Dulu kita, untuk memulai suatu bisnis ini. Dulu kita lulusnya kan tahun 2008. Kita BINUSnya 08. Iya. Karena udah dua angka di depannya. Kemudian ada sekitar 2 tahun itu ya kita pisah, cari pengalaman, cari kerjaan sendiri di bidangnya masing-masing yang mereka suka. Seperti Awi Wang sukanya di bisnis marketing, ya dia cari ilmu pengalaman di sana. Terus saya juga nerusin lagi yang dulu pernah magang sama kerja di shoe industry, di fashion. Terus 2010 itu kita ketemu lagi, ternyata di Singapura. Lagi main-main, ketemu, ngobrol-ngobrol, gimana sekarang lagi ngerjain apa, ya kita kayak CLBK lah gitu. Tapi CLBK itu membuahkan ide, ya. Kalau coba CLBK. CLBK yang lain mah bisa nimbulin sakit lagi. Bisa kita lanjutin lagi ngobrolin tentang gimana akhirnya si BNV ini terbentuk. Tapi sesaat lagi tetap di REBOETAN. Is a statement. Fashion can boost your confidence and establish your self-image. Learn how to make an appropriate and edgy statement by watching OOTD only on www.binus.tv.
collection features compilations of creative, inspiring, and entertaining short movies by independent filmmakers who are actively involved in their own community. Watch action only on www.binus.tv. Halo, saya Diana Pungki, log on BINUSTV. Halo, kita Kame Project, log on to BINUS.TV. Halo, saya Edozel, jangan lupa untuk log on ke BINUS.TV. Halo, gue Chandra Leo. Gue Aulion. Aku Divina. We are from Indovidgram. Log on to BINUS.TV. We travel delivers an exciting journey of world traveling. Join the adventure across the globe and find out interesting features in a city or a country on BTravel only on www.binus.tv. BeSport brings you the latest sport news around the world, from soccer, basketball, motorcycle, racing, car racing, badminton, tennis, and many more. Watch the show only on www.binus.tv. Kembali lagi di REBOETAN, dan kita masih bareng ada Windy lagi ngapain. Oke, dan kita masih bareng BNV ya, BNV bersama kedatangan salah satu representatifnya, ada Mas David Hallim. Kita langsung nanya-nanya. Betul sekali, karena gue penasaran banget. Ini lokal brand yang bener-bener kayaknya udah mau ke go internasional. Soalnya kita tadi sempat ngobrol-ngobrol ya. Ada sneak peeknya tadi, katanya udah sempat ke Asia Timur. Tadi di foto-fotonya juga pernah, ya. Iya, langsung aja kita tanya-tanyain. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, sebelumnya pernah ada bisnis atau ini bisnis pertama yang dijalankan? Ini bisnis pertama, bisa kita bilang. Pertama ya, dan pertama. Udah eksis 5 tahun. Wah, semangat. Gimana tuh ceritanya bisa pas yang dari Singapura tadi ya, kita ngelanjutin dari Singapura tadi deh. Dari Singapura, terus gimana sampai akhirnya oke, kita bertiga mau buat BNV? Pada saat itu kita udah lama gak ketemu, kita terus bicarakan perkembangan masing-masing, ternyata masih di bidang yang kita sama-sama suka, terlepas dari background kuliah kita. Keluar dari kuliah. Itu sekalian kita jalan ke beberapa negara, main ke teman-teman, terus memang kita juga coba lihat yang sekarang yang lagi tren di sana apa sih, ya kan. Terus mungkin di Indonesia seperti apa juga. Terus kita melihat sebuah peluang di industri fashion, which is yang ya di industri fashion di sepatu aku suka. Terus yang satu lagi suka di bisnis, satu lagi suka di managing operasional, ya pas kita ya coba blend together menjadi sebuah bisnis. Akhirnya itu terbentuklah BNV. Nah, terus awalnya nih,
produknya itu memang udah kayak low apa sih low cut kayak gini sepatunya atau produk awalnya yang, ya oh, atau ada boots atau tadi sih kayak kita lihat ada boots sih. Justru yang pertama kali itu 2010 kita research and development selama kurang lebih 6 sampai 10 bulan untuk dari sisi produk. Lama juga ya. Iya. Ya. Mateng nih ini. Iya betul. Jadi kita memang benar-benar perhatikan dari sisi desain, dari sisi quality, dari sisi kenyamanan yang terutama untuk di sepatu. Itu yang pertama kali dulu 2010-2011 memang trennya lagi innya boots. Iya. Jadi kita 2010, punya koleksi 2011. Boots. Iya benar banget sih, iya iya. Ya, trennya boots banjir, masih. Bukan sih? Eh bukan, oh, bukan. Boots beneran. Oke, oke, oke. Kayak tiap tahun kalau boots banjir waktunya. Iya, dan trennya masih di work boots atau yang stylenya working style, tapi sekarang udah mulai masuk ke industri fashion. Gitu. Itu koleksi pertama 2011. Oke, okay, berarti ya, berarti pertama. Selama berapa tahun tuh menjalani boots? 2011, 12 sampai 13. Oke. Okay. Sekarang masih continue atau udah sekarang produksinya udah ke high cut atau low cut aja? Untuk yang boots kita jadi regular product justru sekarang. Okay. Jadi kita setiap tahun akan setiap season pasti akan ada terus, akan ada terus. Oke, okay, okay. Itu udah mulai jalan. Kan David sendiri sebagai kreatif kan di sini apa emang awalnya suka boots kah menjadikan ya udah BNV emang boots dulu deh karena emang minatnya di situ. Dulu tuh awalnya memang suka koleksi banyak sepatu, nggak cuma dari boots aja, sneakers juga banyak dulu koleksi Converse, Nike yang design yang dari Japan edition dan lain-lain. Emang ada ya, sampai luar negeri kayak emang edik. Terus dulu memang kita ngerasa, buat saya pribadi apalagi ngerasa sangat sulit di Indonesia untuk kita bisa dapetin sepatu yang kualitasnya bagus dan terjangkau dan unik lah gitu. Ya ya yang ada itu kita harus ke Singapura, kita harus ke Malaysia atau ya ke luar negeri. Di negeri sendiri gitu ya. Itu yang jadi kesulitan. Itu ide awalnya. Oke. Padahal sih awalnya cuma buat diri sendiri supaya gue bisa punya sepatu punya yang sepatu. Bagus dan murah gitu dan nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu terus kita berpikir pasti ada orang-orang seperti gue gitu. Yang punya needs-nya yang sama ya. Iya, yang punya needs-nya sama dan kantongnya pas-pasan. Jujur. Sekarang udah enggak pas-pasan. Oke, terus akhirnya memutuskanlah untuk ngebuat memulai bisnis itu dan untuk 3 tahun pertama dengan boots saja. Iya, untuk 3 tahun pertama kita koleksinya boots. Untuk ada yang boots tinggi, ada yang medium, ada yang pendek, tapi serinya masih di casual boots. Boots lagi. Casual. Nah, casual. Untuk BNV sendiri udah ada store kah atau ini ada untuk pemesanan secara online? Kalau store memang baru kita juga baru buka tahun ini. Untuk yang official store-nya BNV itu ada di Baywalk Mall Pluit di LGM dekatnya TBC. Yang di Jakarta Utara ya pemirsa ya. Langsung bisa ke langsung ke sana. Terus? Kan baru satu terus. Oh, baru satu. Kalau yang lain kita kerjasama dengan third party, ada beberapa store di Jakarta Pusat dan Selatan seperti di Goods Dep. Itu 4 mall, 4 store kita ada semua. Yang di Pondok Indah. Yang di Plaza Indonesia, ada di Lotte Shopping Avenue, dan di Pacific Place. Kemudian kita ada lagi di Galeri Lafayette, Dep Store di Pacific Place dari Paris. Itu juga satu-satunya brand Indonesia yang pertama kali masuk di Galeri Lafayette ada Indonesia. Wow. Membanggakan. Nah kita mau lihat hasil-hasil membanggakan lagi. Iya, langsung aja kita lihat hasil foto-fotonya. Nih, hasil membanggakan dari BNV lainnya. Kita lihat dulu. Ini dia. Nah, ini lagi merancang ya. Ini tangan David sendiri ya? Iya. Ini concepting. Ini desain boots-nya yang pertama kali dulu 2011. Oh, ini yang pertama? Iya, yang bawah. Wow, oke. Kalau yang atas yang 2012 yang low cut. Oh. Okay. Itu yang bagian tapi konsepnya masih boots semua bagian, ya? Iya, bagian-bagian desain seperti itu tuh bagiannya
Mas David atau? Iya, itu bagian saya sendiri. Berarti otomatis harus ngerti juga sama desain ya? Iya harus. Kan dedik sama sepatu pasti tahu lah. Iya, pasti tahu. Kita gampang dong buat. Iya betul. Ya, membuat, mengukur, ya. Membuat kalau selera ya bisa ya. Kalau yang sebelah kanan itu cetakan sepatu namanya acuan Siulas. Oke. Itu yang untuk membuat sepatu. Oke, next. Nah, ini lagi di mana ya? Nih? Ini kayaknya membanggakan. I bet ini bukan di Indonesia kayaknya. Ini membanggakan yang ini selanjutnya. Ini di mana nih? Ini namanya The Hub eventnya itu ada trade show di Hong Kong. Mm-hmm. Itu 2014 ya. Mm-hmm. 2014 kita partisipasi juga satu-satunya brand dari Indonesia. Mm. Yang di kurasi ya. Mm. Ini kan ikut kurasi juga, semua brand ikut. Terus daftarin, terus nanti dia terpilih siapa aja. Wow, itu sepatu brandnya atau ada clothing line fashion. Juga? Oh, fashion. Pokoknya tapi di premium contemporary line. Oke. Dan BNV adalah satu-satunya representatif dari Indonesia. Jadi mau tanda tangan nih. Okay. Mau tanda tangan, mau tepuk tangan. Ini cetakan sepatu juga ya, alas sepatu? Ini alas sepatu, namanya outsole. Ini untuk awal atau yang udah konsep yang keberapa nih? Ini yang pertama kali justru. Oke. Ini berarti untuk di boots ya? Iya, sepatu boots. Jadi kita harus pikirkan desainnya seperti apa yang supaya nggak licin kalau untuk bagian bawah. Tuh. Terus kualitasnya seperti apa. Dan tetap outlooknya premium ya? Iya, dan desainnya. Oke, next ada lagi? Nah ini kalau desain kita harus ukur. Kalau dulu metodologinya masih klasik, kita gambarnya dicetakan sepatu. Oke. Cetakan kaki untuk yang buat sepatu, kita gambar di situ dulu awal. Okay. Cuman sekarang udah canggih. Oh iya. Udah nggak perlu. Sekarang udah belajar banyak. Kalau yang bawah itu pemilihan warnanya kah? Ya, itu pattern color misalnya seperti tali sepatunya mau pakai warna apa. Okay. Biar matching. Tapi nggak kuning ya? Ada yang kuning nggak? Terus atau jahitannya, benangnya. Benangnya warna apa? Warna benangnya. Oke. Seperti itu. Next. Ada lagi? Oh, nah, ini adalah tadi ya. Ini adalah koleksi awal juga? Ini koleksi kedua. Oh, ini koleksi, koleksi kedua. Iya, ini tahun 2012. Dalam setahun itu launching berapa koleksi? Dua. Umumnya. Kalau sekarang udah sampai 3. Kalau dulu dua. Mungkin tahun-tahun ke depan bisa per season ya. Iya. Fall edition. Yeah. Nah ini yang gue bilang di Indonesia banget, gue yakin. Iya, karena ada. Ya, ini juga ada yang kedua. Jadi ada dua model yang tadi, model yang agak klasik sama ini yang agak boots tapi low cut. Oke. Itu. Ini bagus, yang ya? Ini ada cerita lucu ini lagi foto di highway. Iya. gimana? Kita highway kendaraan pasti kencang. Itu pertama karena kendaraan kencang anginnya itu kita agak susah buat ambil take foto yang bagus karena yang kan biar modelnya juga settle gitu ya. Tataan rambut dan sebagainya. Yang kedua sampai kita didatengin sama patroli, mobil patroli. Modal nekat terus kita bohongnya bilangnya tugas kuliah. Oh, gitu. Oh ya udah. Oh bisa diskus kan lain ceritanya ya. Oke. Wow. Ada cerita ternyata di balik fotonya. Next. Nah, ini yang navy sama yang atas itu yang maroon itu koleksi pertama. Itu boots yang awal. Kalau yang bawah itu kedua. Sama ya. Sama yang tadi yang di highway. Oke. Next. Nah, ini boots yang pertama. Pertama kali launchingnya BNV. Pertama berarti cuma mainnya di warna doang dong? Pertama itu memang kita melihat market itu boots bosen ya, warnanya cuma hitam coklat. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang juga ada yang merah. Tapi masih jarang kayak kamennya tuh warna emang itu ya. Emang coklat. Pertama-tama ini memasarkannya gimana? Kan apa udah langsung ada toko atau online dulu? Yang pertama kali justru dari teman-teman dulu kita pertama kali ada kita udah development, kita udah ada sampelnya, terus kita kasih lihat ke teman-teman. Terus teman ini
ada kita ada temen yang ada di luar negeri, ada di Singapura. Kita bicara sama mereka, dia melihat sebuah opportunity di bisnis. Okay. Sebelum kita lanjutin opportunity ini, kita tanya dulu nih yang foto yang ini yang koleksi berapa? Ini kedua yang tadi, yang di kedua. Highway ini. Oh, okay. Ya, ada beberapa warna ini di highway. Okay, jadi terus kita lanjut yang tadi nih. Oh, iya, masih ada lagi. Ini event juga ya? Ini 2013 ya. Ini 2013 bulan 7 ini kita partisipasi. Di Jepang bukan? Itu Tokyo. Sotoy. Itu ada tulisannya loh. Di mana? Tokyo, di Jepang. Oke. Berarti sering ikut event-event luar negeri ya? Setiap tahun kita ikut. Wow. Setiap tahun. Bukan pasar yang di sini lagi yang dia ikutin, yeah. Market kayak event-event yang ada saat ini kan market lagi market. Iya, marketnya udah menjangkau. Makanya tadi kita bilang marketnya udah menjangkau sampai keluar. Benar-benar. Tadi ngomong-ngomong opportunity itu sama temennya, terus bisa dilanjutkan mungkin. Itu 2010, 2011 kita bicara sama teman, kasih lihat di Singapura, teman dari Singapura, dia bicara, wah ini opportunity-nya sangat besar, dia bilang, karena di sini belum ada. Wow, okay. Terutama di Indonesia, Singapura pun belum ada, dan di Indonesia apalagi, itu belum ada. Okay, kita set up, dia mau bantu kita untuk launching di Singapura. Gitu. Itu pertama kali kita launching produk di Singapura. Wow, langsung pertama aja langsung mendunia ya, langsung keluar. Negeri, ya? Langsung gue internasional. Luar biasa sekali. Terus kayak gimana tahap apa ya tanggapan dari para apa ya para customer-nya ya terhadap pas baru-baru ya, pas awal ya. Di Singapura pertama kali launching hari pertama 100 pasang sold out. Wow. 100 pairs. 100. Yeah. Kita produksi sangat limited sekali pada saat itu karena keterbatasan dana modal. Seperti yang tadi ditanya, modalnya dari mana sih? Ya kan? Kita kerja kumpulin modal bertiga, kumpulin ya cukupnya cuma 300 pasang produksinya. Cuma. Gitu. Tapi sold out semua. Jadi balik modal juga ya. Berkali lipat dari modal. Berarti responnya itu sangat positif banget. Sangat positif. Dan kita tadi dengar kalau misalnya ada orang dari negeri Eropa yang datang untuk membeli koleksi dari BNV, itu gimana tuh ceritanya? Ya kita ada bekerja sama juga dengan media internasional dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi memang tim marketingnya kuat. Ada beberapa partner media internasional yang setiap tahun kita punya koleksi baru itu mereka review. Jadi dari negara-negara lain itu bisa membaca, bisa tahu BNV itu apa, seperti apa, eksistensinya seperti apa. Jadi 2013 ketemu di Jepang, 2014 ketemu di Hong Kong, kemudian dia datang ke Indonesia, dia mau lihat gitu. Karena ini orang ini sering ke trade show, memang dia buyer, dia punya toko di Eropa dan di Amerika. Gitu. Kemudian 2014 kita ikut yang show di Las Vegas, Amerika. Wow. Ini sepatu udah jalan-jalan banyak kayaknya. Kita jalan-jalan banget. Udah kemana-mana keliling dunia udah kayaknya. Jadi dari sepatu menjadi bisa kemana-mana ya. Dan tentunya gitu. Bahkan bisa mengharumkan Indonesia. Nama Indonesia, betul. Oke, abis ini kita tahan dulu obrolan kita. Abis ini kita mau ngomong katanya ada yang terinspirasi dari keyboard. Nah, itu kayak ada yang unik, keyboard. Ada yang unik ya. Iya, tapi saat lagi ya pemirsa tetap di REBOETAN. Clip is a compilation of previous performances from all musicians and bands that appeared in our top programs.
catch exclusive performances and highlights from our hit shows on Big Clip only on www.binus.tv. Binus Media Forum invites professionals from communication and broadcasting field to share and discuss about their professions and career prospects. Watch Binus Media Forum only on www.binus.tv. Hi, we're Los Danis from Mexico City. Don't forget to log on to BINUSTV. Hello, we are My Skin Against Your Skin. Log up on BINUSTV. Hello, we are Ray. Lagos BINUSTV. Yo, we are Live Gramophone. Now you are watching www.BINUSTV. BINUS On Screen, the first air magazine in BINUS University, will gather all BINUSian to join exciting segment on this exclusive show, from talk show to game and music. What's BINUS On Screen? Only on www.binus.tv. Cinema Lounge is working with Jive Movies to discuss about the latest movies that being shown or coming soon in theaters. Don't miss Cinema Lounge only on www.binus.tv. Tunggu. Ngomong-ngomong tentang belakang, jadi pemirsa ini yang ya, pemirsa yang tadi bilang unik ya. Tadi ya pemirsa saya yang bekerja dulu. Yang Windy mungkin lebih terlihat. Windy ngapain Windy? Lagi ngetik. Windy ngetiknya di sini deh, tuh ya. Oke. Okay. Jadi pemirsa bisa lihat ini yang dari tadi kita bilang. Unik ya. Ini ya, jadi ini adalah inspirasinya dari keyboard ya. Dari MacBook, betul. Nah, Mas kita David? Harus konfirmasi dulu benar enggak, ya, betul, David? Mas David. Iya, betul sekali. Betul. Itu untuk alas kaki outsole-nya memang kita idenya itu terinspirasi dari produknya Apple, MacBook keyboard-nya. Oke. Okay. Ini gitu. Mulai di produksi yang koleksi yang keberapa nih Mas mulai kayak gini untuk ini alas kakinya? Ini yang 2015. Oh baru berarti baru, ya? Baru inspirasinya baru dari keyboard doang atau setiap tahun ada inovasi-inovasi buat soul-nya ini? Setiap tahun kita ada inovasinya selalu. Kita juga itu sebagai salah satu sebuah pembeda daripada brand yang lain. Iya, ini khas juga ya. Jadi kalau udah napak, ada napak di tanah, ada kayak keyboard, itu ternyata dari BNV kayak gitu ya. BNV. Oke. Nah, untuk yang
sepatu kayak gini, yang ini yang kulit ya, yang yeah. kulit itu range harganya itu berapa mas? Kalau yang kulit 1-2 jutaan. 1-2 jutaan. Karena kulit. Dan di pemirsa, kulitnya premium high quality. Iya, jadi pemirsa yeah. jangan apa ya kayak mikirnya ini kulit pasti asli nggak ya? Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya lagi. Ini udah pasti. Dan satu lagi ini bahkan lokal kulitnya brand, lebih bagus ya. Daripada dia. Okay. Kalau yang okay. untuk kalau yang ingin dipunya nih. Ya, yang ada ini bukan kanvas, ya. Kanvas itu yang ini. Iya. Betul kan? Ini kanvas kombinasi dengan kombinasi. Kulit. Iya. Okay. Ada ini yang kita koleksi yang basic yang mostly kanvas itu sekitar 690. Oke, okay, berarti okay. dari overall harga range harganya itu dari berapa sampai berapa? 690 sampai 3 juta something ada. Oke. Okay. Berarti dengan harga yang range harganya seperti itu berarti target pasarnya mungkin mulai dari mahasiswa ya? Iya, betul. Dari mahasiswa dari umur 18 sampai 32. Wow, yang sudah profesional, yang sudah bekerja. Dan tentunya ini sih kelihatan awet banget. Kecuali ya, gue yang pakai, mungkin gue agak barbar orangnya. Oh. Ya tapi enggak kok, ini kayaknya ini pasti kuat juga karena kita dilihat sendiri ini soalnya iya, juga soalnya benar-benar kencang banget ya. Iya, double gitu ini kan. Ini untuk David sendiri sebagai apa ya, kreatif dan untuk desainnya sendiri dan untuk sepatunya dia tuh sepatu. Itu kayak gimana cara ada belajarnya kah dan cari bahan-bahannya yang bagus kayak which gimana? Which is kan David sendiri enggak ada basic ya. Iya, enggak ada basic dari. Iya, dulu belajar dari pengalaman juga ada. Hobbies ya kan, ya. Iya, terus belajar otodidak juga ada. Nah, terus ini sepatunya juga dipakai. Iya. Sepatunya David. Terus ada juga yang kita dapat pelatihan juga dari kementerian sangat support kita. Kementerian perindustrian. Karena udah go internasional. Iya, dan brand lokal. Dari tadi gue brand lokal tuh lokal brand yang ini lagi jualan. Jualan sepatu. Nah, kalau misalnya customer-customer yang di luar Jakarta itu pembeliannya melalui online seperti kita ini. Bisa online juga ada di web store. Okay. Ada web store-nya. Di web store-nya. Oke. Okay. Eh, anyway, ini yang semua dibawa hari ini ke studio kita ini koleksi 2015 kah atau gimana? Ini koleksi 2015 ada yang seperti model ini, yang itu tengah itu khusus untuk ekspor, enggak dirilis di lokal. Ini khusus buat ekspor pemirsa. Iya. Yang ini nih. Iya. Ya, terus kalau misalnya saya bisa yang ini. Enggak bisa, Andrea harus keluar. Jadi belinya di luar negeri padahal. Eh, lihat deh, lihat yang gitu ini deh. Ya. Yang ini tuh jadi khusus sepatu ini adalah sepatu yang hanya didistribusikan dan dijual di luar negeri. Gokil. Hey. Jadi saya harus ke Singapura dulu gitu. Nanti bisa lah dari belakang. Dan okay. ternyata gue baru menemukan fakta. Ternyata pemirsa bukan hanya rambut yang membutuhkan conditioner, ternyata sepatu juga butuh conditioner. Oh, jadi di si BNV ini bukan hanya menjual sepatu, tapi juga jual untuk shoe perawatannya. Iya, perawatannya. Perawatan sepatu. Ya. Ada 4 nih, mungkin bisa dijelasin. Kan aku. Iya, akhirnya. Akhirnya Andre nggak tahu. Dah, ini pegang lu. Ada apa aja? Ini apa, Mas? Kita dari tim selalu dituntut untuk menjadi world class brand. World class brand. Karena memang visinya itu adalah menjadi brand internasional yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu nggak cuman kita pikirin dari sisi produk, tapi kita pikirin juga dari sisi after sales-nya. Perawatannya seperti apa dengan sepatu yang harganya lumayan menengah, lumayan mahal. Lumayan mehong. Itu pasti tentunya customer kan berpikir-pikir, ini kalau misalnya gue beli 1,5 juta nanti rusak gimana ya, perawatannya gimana ya, sayang ya kan. Jadi ini ada 4 jenis. Sukernya. Kalau ini dulu mas, kalau ini apa nih? Ini yang putih merah instant cleaner untuk pembersih. Oh jadi kayak pembersih kulit. Cairan buat cleansingnya ya, doang betul, gitu ya? Iya betul. Oke, okay. Kalau yang tadi ini conditioner pemirsa. Ini oil conditioner. Oil conditioner. Ini gua aja jadi rambut Anda jangan sampai dikalahkan oleh sepatu ya pemirsa. Ini conditioner. Oil conditioner ini untuk sepatu yang bahannya kulit tapi berbulu jenisnya. Teksturnya berbulu. Oh. Kayak kita dong. Jadi dia sistemnya semprot. Sistemnya semprot. Semua sistemnya semprot ya? Kalau yang kecuali toner. Toner sama waxy conditioner enggak. Nah, lanjut. Kalau yang ini apa nih? Nah, pemirsa jangan mau kalah sama sepatu
ketek Anda harus punya ketek, obatnya. Ketek Anda harus punya deodoran, pemirsa. Sepatu juga ada deodorannya. Deodorizer. Jadi untuk penghilang bau kaki di sepatu, misalnya suka sekarang kan ngetren ya. Anak-anak suka pakai sepatu, malas pakai kaos kaki. Dikirain ngetren bau kaki. Sekarang ada solusinya sekarang, nggak perlu takut ada bau kaki. Mungkin dia ini kayak bisa ngilangin bakteri juga kan? Iya, karena bau itu dari bakteri. Kenapa aja saya? Lanjut yang satu lagi apa? Iya, tadi. Terakhir. Udah. Yang beda conditionernya. Yang ini oil conditioner, yang ini waxy. Waxy, jadi kalau ada bulu-bulu bisa dicabut. Di wax. Jadi bulu sepatunya habis. Kalau yang waxy ini lebih mengandung lilin, seperti lilin. Jadi lilin dia bikin buat yang tekstur-tekstur mengkilap ini lebih kilap. Okay. Oh, untuk mengkilapkan ya. Nah. Tadi ada yang nanya harga. Harganya berapa? Udah ada penasaran aja. Kalau ini sangat terjangkau, satu botol 75.000. Untuk varian apa aja? Mau tonernya, cleansernya, deodoran. Dan ini bisa didapat di kita bisa tersedia di toko BNV store. Bisa online dan offline. Kalau online bisa online juga bisa. Online dan offline bisa. Di Baywalk tuh yang deket tuh di Jakarta Utara dari kita. Iya, jadi kalau misalnya masih nabung buat yang sepatunya ya, beli dulu aja. Sengaja sepatu Anda ya sengaja lebih baik lah. Nanti kalau udah ketabung baru beli. Benar. Nah, untuk yang untuk sepatunya nih, untuk sepatunya. Kalau yang best seller yang mana nih untuk? Kalau best seller sebenarnya ini termasuk best seller ini ya, karena ini juga ini termasuk limited edition. Oke. Okay. Wow, kulit aku. Kasih lihat dong ke pemirsa. Pemirsa pengen lihat. Ini betul. Bagus ya kulitnya. Ini kulit sapi tapi dicetak kroko emboss. Tadi aku bilang kulit aku. Soalnya aku kira kulit ular kan aku ular. Oh, ini ya? Sapi. Ini adalah sapi tapi di emboss patternnya kroko. Krokodil. Oke. Dan ini ya, tara. Nah, ini baru kipet beneran nih warnanya putih. Iya, bener. Ini bagus pemirsa. Yang ini 200 pasang worldwide. Oh, seluruh dunia. Wow. Oh, jadi kalau bisa saya beli ini adalah satu dari 200 124 ya. 199. Oh ya, 200 ya tadi. Aduh. Jantung saya sakit. Kalau berdua udah ngitung seru-seruan salah semua. Iya, jadi udah sekali produksi. Jadi itu produksi adalah hanya 200. 200. Pasang. Wow. Okay. Untuk ukurannya misalnya berbeda-beda. 40 sampai 46. Oke, jadi kalau yang ini harganya berapa nih? Siapa tahu pemirsa adalah salah satunya mungkin. Itu kalau di Indonesia kita memang jualnya lebih murah, itu sekitar 1,4 juta. Kalau internasional kita $200. Oke. Okay. Almost 2 juta lebih ya? Iya, 2 juta. Wow. Oke, okay, awesome. Pemirsa. Jadi apakah Anda menjadi satu dibanding 200 dari 199 apa ya? Dari 199. Terus mikir dulu. Udah, langsung kita tanya lagi nih. Okay. Nah, berarti ada di BNV ini sendiri menjual ini dan si Shukernya ini sendiri. Nah, itu tahapnya gimana tuh? Sampai kepikiran buat Shukernya itu kapan? Terus kenapa memunculkan 4 varian Shukernya? Tahun kedua kita udah keluarin yang namanya 3 model ini, untuk cleaner dan conditioner. Okay. Tahun kedua, memang dari tahun pertama kita udah research, itu cukup butuh waktu cukup lama karena ini kan harus cocok dengan kulit ya, si sepatu yang dipakai sama BNV. Gitu. Karena nggak semua kulit ya itu bisa berarti. Untuk atau sekarang ini jenis, sudah mulai ke semua kulit, gitu. Kita bikin lebih general. Kulit. bisa bikin lebih halus daripada sepatu. Iya. Oke, pemirsa habis kita nih akan tahan dan oke, Bu Windy udah penasaran. Iya, udah penasaran. Mau beliin gua kan? Enggak. Tami. Pokoknya yang gua penasaran itu ini kan yang cowok nih. Kira-kira bakal ada yang cewek enggak ya? Dan kalau misalnya mau beli ada di online-nya di mana aja? Online-nya kayak gimana? Oke, tapi saat lagi tetap di REBOETAN.
Halo, saya Ipang Lazuardi, log on to BINUS.TV. Buruan! Halo, kami dari The Brandas, log on terus di BINUS.TV. Log on to BINUS.TV. This is Crackers back from Holland. Please log on to BINUS.TV. InterTaste is an exclusive culinary feature designed to give resourceful information about high-class restaurant or dining places with simple, elegant, yet dynamic style. Join an exciting culinary adventure with InterTaste only on www.binus.tv. Cultural heritage is served in the purpose of resurrecting the eagerness and passion to bring back traditional cultures. Get to know and understand about Indonesian culture in the form of arts, fashion, dance, cuisine, and many more through cultural heritage only on www.binus.tv. How to offer detailed information through usable tutorial, showing ways to solve daily life problems we find throughout the day. Those activities are such as making a toy, applying lipstick, ironing clothes, and so on. Watch how to? Only on www.binus.tv. There are a lot of live phenomena and live events, filled with exciting and unique facts. In fact, we'll delve and discuss those unique facts. In fact, we'll give useful information. Watch In Fact, only on www.binus.tv. Kembali lagi di Ira, Bu, Tan, dan kita masih bareng Mas David, as creative director dari BNV. Nah, langsung kita tanya lagi. Kan tadi dengar-dengar tuh kalau misalkan ada sepatu yang dijual di Indonesia dan di luar dan buat di Indonesia maupun di luar Indonesia, ada juga yang di luar Indonesia saja dijual. Kenapa? Mengapa jelaskan dalam waktu 30 menit sekarang? Emang ini apa? Itu kenapa, Mas? Kalau setiap season kan kita memang R&D-nya, collection-nya lumayan banyak, 30-40 model. Itu umumnya. Kalau untuk lokal, internasional, itu kita nanti split. Setelah kita R&D, kita udah bikin sebuah prototype, sampel, sell sample, kemudian kita trade show di luar negeri. Itu kita bisa lihat dari sana minat dari konsumen dari yang negara-negara itu kelihatan perbedaannya. Oke. Tergantung gitu. Desain dan mungkin jenisnya juga ya. Tergantung desain, jenis, warna. Oke. Oke. Berarti anyway kalau misal sekarang ini bisa diklasifikasikan gitu. Misalkan jenis apa lebih cocok kemana dan mostly penjualnya lebih bagus di daerah di negara mana dan tipe sepatu apa yang lebih cocok atau dijual di Indonesia kayak gitu tuh. Klasifikasinya ada gak? Kalau ini sih berdasarkan pengalaman yang kan udah 5 tahun nih. Iya, berdasarkan pengalaman yang berjalan sampai sekarang itu kalau di internasional umumnya itu warna-warna yang nyentrik, kombinasi warna yang berani gitu. Berani beda, berani nabrak-nabrak, itu mereka bisa terima. Tapi untuk di Indonesia masih belum. Oh,
Itu yang basic, yang warna-warna. Yeah. Orang gua aja cari sepatu ya kalau enggak hitam. Ya monokrom lah. Iya monokrom lah, iya benar sih. Paling banter, ya ini abu-abu lah. Yeah. Ini udah paling baik ya, ini udah paling berwarna dari satu saya. Kalau yang warna-warnanya lebih ngejreng gitu, terus mungkin desainnya lebih unik, mungkin lebih diminati di luar negeri ya? Yeah. Nah berarti yang tadi itu juga yang nggak dijual di Indonesia adalah salah satu yang... Uniqueness maksudnya lebih... Berat desainnya lebih nyentrik lah ya? Iya lebih nyentrik. Kalau di Indonesia kita lebih sederhanakan lagi. Untuk market Indonesia seperti warnanya itu kalau biru, birunya navy, lebih kalem. Yang lebih bisa diterima sama market Indonesia. Oke. Okay. Kalau merah tuh marun. Iya, gitu. Yang kalau enggak sampai merah jreng, ya. Jreng kayak merah cabe gitu kayak merah ini. Kalau hijau dia di Indonesia sukanya forest yang hijau tua. Iya. Ini kan yang gitu. Ini buat cowok-cowok nih. Kira-kira bakal ada possibility buat cewek enggak? Nah, yang cecenya. Iya, soalnya ini kulit, terus kayak rada vintage juga ya kelihatannya. Iya, dan premium gitu. Kita yang cewek-cewek jadi iri gitu. Makanya jadi cowok. Dengar ukurannya 40 ya minimal tadi. Iya, tadi setengah. Bingung. Windy kan 13,5 berat. Sama kayak balita 3 tahun. Gimana jadi, tuh? Kira-kira bakal ada kemungkinan? Kalau untuk yang koleksi cewek sampai sekarang kita masih research dan development terus. Oh, tapi berarti R&D, nanti berarti ada. Ada nih, cikal bakalnya ada. Ditunggu aja 5 tahun lagi mungkin. Itu untuk anak gue nanti harinya, gue belinya. Oke, berarti memang tapi ada tahap lagi perencanaan buat nanti kesana untuk produk. Sampai sekarang kita R&D untuk base-nya dulu, fundamentalnya dulu. Karena kaki laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Kita harus pelajarin dulu dari sisi kenyamanannya seperti apa. Ya kan dari proses produksinya juga sedikit berbeda. Karena wanita nggak... lebih lemah, nggak se-strong laki-laki kalau untuk di kakinya, powernya itu yang kita masih pelajarin. Biar nyaman juga ya, ini ya, untuk apa sih? Kenyamanan. Ya targetnya sih 1-2 tahun ke depan. Wow. Berarti nanti ditunggu kita 1-2 tahun lagi kita kebingung. Semoga semoga nanti udah ada. Ada heels, iya, udah ada mungkin sepatu-sepatu yang kayak apa? Boots juga buat cewek gitu ya. Oke. Nah, tadi kan pemirsa penasaran nih, pengen tahu kalau misalnya offline-nya tadi beberapa dikasih tahu, mungkin boleh diulangin lagi Mas, store offline-nya di mana? Store offline di BNV Store ada di Mall Bewok Pluit. Oke, di Bewok Pluit. Kemudian ada di Goods Dep. Semua toko Goods Dep itu ada di Pondok Indah Mall, Pacific Place, kemudian ada di Plaza Indonesia, di Lotte Shopping Avenue. Kemudian ada di Gareli Lafayette, Pacific Place, lantai 3. Kemudian ada di Central Dep Store, lantai 1. Dan ada di Linea Store. Linea Store ada di Lotte Shopping Avenue, Senayan City, Plaza Senayan. Juga sama ya. Central Park. Oh iya. Berarti yang dekat-dekat, ya berarti yang di CP yang dekat ya. Oke. Okay. Itu kalau misalnya buat offline-nya. Nah, sebelum gua tanya online-nya nih. Kan konsumen terjauhnya tuh dari mana sih? Siapa tuh yang nanti mau beli online? Online-nya di mana? Yang pernah Anda tahu Mas David dari Indonesia paling jauh? Kalau Indonesia worldwide sih kita. Kalau Indonesia paling jauh pernah itu sampai Irian Jaya. Oh, wow. Nah, kalau misalnya yang di paling jauh dari Indonesia? Benua yang lain. Kita Amerika sudah pernah, Eropa ada. Yang paling mengesankan itu adalah Afrika Selatan. Wow. Oh my god. Jauh juga ya. South Africa. Berarti hampir Australia juga pasti. Australia ada. Berarti udah semua benua. Kecuali Antartika mungkin. Antartika kalau ada yang mesen. Iya, bingung juga mungkin, ya. Ngirimnya gimana? Nyampenya kapan kali ya? Nah, terus kok tadi dipotong sama Andre offline. Online-nya sekarang di mana? Adanya di mana? Online kita ada di web store di BNV Official Instagram. Oh, ada Instagramnya. Ada Instagramnya, boleh di-follow. Ya. Seputar update mengenai ya, update BNV juga. Update terkini pasti selalu ada di Instagram. Oke, ini di bawah sini ya ada IG-nya @BNVOfficial. Terus ada apa lagi? Kemudian ada di web store. Web store-nya juga bisa langsung belanja online. Oke. bnv.co.id. Oke, ada website-nya di bnv.co.id. Indonesia sekali. Iya, jadi kalau misalnya
nggak di Jakarta, bisa ya, bisa, mesen betul. Langsung aja di tuh di BNV.co.id. Benar saja. Oke, ada lagi mas? Kita ada Twitter, BNV official juga, at BNV official, line-nya juga ada at BNV Indonesia. Kalau lewat line itu bisa order di situ atau enggak? Atau untuk customer service-nya? Biasanya untuk customer service, untuk biasanya. Customer service. Tapi biasanya itu awalnya nanya dari sana. Baru nanti di untuk meyakinkan oke gue mau beli BNV gitu ya. Tadi kan kita udah denger nih salah satu rencana jangka panjang dari BNV yaitu buat brand yang baru tapi koleksinya brand yang sama koleksinya tapi buat yang wanita. Iya. Nah, untuk jangka panjang selanjutnya rencananya apa lagi nih kalau boleh tahu? Kalau untuk jangka panjangnya tahun depan kita akan fokus di fashion. Dari nggak cuma di sepatu tapi ke aparel juga ada yang namanya aksesoris kayak wallet, kemudian ada bracelet, ya? Kulit juga, kemudian ada di celana. Wah, expand-nya gede-gedean banget sampai pokoknya fashion tapi masih untuk pria ya berarti. Untuk tahun depan pria. Okay. Dulu. Sambil kita kejarin untuk yang sepatu wanitanya. Oke. Okay. Okay, ada harapan enggak? Wanita gitu suka dikejar. Iya, sih benar. Ada harapan buat kedepannya untuk BNV dari Mas sendiri? Harapannya kita bisa providing. Kita bisa menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di internasional. Mulia sekali. Oke, okay. Terakhir okay, sebelum okay, okay. Ini ada pertanyaan terakhir. Gue juga ada. Iya. Sama, pasti sama. Tiga kata. Kita challenge tiga kata yang merepresentasikan BNV. Redefine, fashion. Quality. Oke. Okay. Yang terakhir pertanyaannya. Udah. Atau enggak ini saran untuk teman-teman yang singkat aja, teman-teman yang ingin mulai berbisnis. Ada saran atau tips and trick dari Mas Andre? Satu yang pertama adalah niat dan kemauan. Niat dan kemauan. Yang kedua, cari partner. Cari partner. Partner itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Itu adalah aset. Gitu. Okay. Cari partner. Contohnya ini bertiga. Bagi tugas. Iya, bagi tugas. Mereka harus sediakan dapat sedikit Oke. Gak terasa pemirsa, kita ada ngobrol bareng Mas David dan juga BNV. Thank you terus. Thank you sukses terus. Thank you BNV dan Mas Davidnya. Oke, gak kerasa kita sudah 1 jam. Betul. Dan nemenin pemirsa semua di rumah. Akhir kata gue undur pamit undur diri. Dan Windy undur pamit. Pamit undur diri. Dan Liza juga harus pamit undur diri. Kita juga terima kasih untuk wardrobe keren gue dari Caesar Project. Dan Bing Emma dan Prumos. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.